I felt for you and my regret. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasumi Channel. Pada episode kali ini, kita akan lakukan test run untuk ketiga kit berikut ini. Yang pertama adalah Proto Saber JB, lalu Big Spider, dan juga ada Vanguard Sonic, guys. Nah, untuk Proto Saber JB ini dari kit RZ atau VC model ya, seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya. Ini menggunakan gear bawaannya, guys. Nah, sedangkan untuk yang Big Spider juga seperti ini. Ini juga sudah saya review di video sebelumnya dan saya test run melawan dua Big Spider lainnya ya. Sedangkan kit ketiga ini adalah Vanguard Sonic, di mana kalian juga sudah lihat beberapa kali saya lakukan video test run untuk kit ini. Oke, ini dia kit pertama. Ini sudah saya ganti menggunakan mesin SMC dan ini saya gunakan baterai Neocam, guys. Nah, seperti ini tidak ada kendala, hanya saja memang suaranya terdengar friksinya besar sekali ya. Untuk kit kedua adalah Big Spider dengan baterai Fujitsu. Ini juga sudah saya ganti mesinnya dengan SMC FA130 dan dari suaranya lebih halus jika kita bandingkan dengan RZ tadi, guys. Untuk kit ketiga ini adalah Vanguard Sonic. Nah, untuk ini sih udah nggak perlu diragukan lagi lah ya, karena ini original Tamiya. Jadi dari segi friksi, kualitas dan sebagainya tentu lebih baik jika dibandingkan dengan kit replika atau kit KW lainnya. Oke, ini dia ketiga kit sebagai tampilan sekilas saja untuk ketiganya. Yang pertama adalah Proto Saber JB, kedua adalah Big Spider dengan settingan masih bawaannya seperti dari kitnya, dan kit ketiga adalah Vanguard Sonic. Ini original Tamiya dengan chassis berwarna putih. Oke, kita akan coba satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Big Spider, kita lakukan test run pertama di sini. Oke, ini dia, lumayan ya untuk sebuah kit KW. Ini merek Mowang by the way. Jadi kalau kita lihat memang dari runnya bisa dibilang friksinya lebih baik jika dibandingkan dengan yang RZ. Nah, sekarang kita coba nih lihat yang RZ. Dari di on aja udah berasa ini gesekannya gede banget, guys. Jadi kelihatan pasti lebih lambat. Kita mulai di sini ya. Dan betul sekali, mobil kelihatan banget ya, lebih lambat. Akan tapi memang aman banget sih, karena memang tidak terlalu kencang untuk run-nya. Jadi kalau kalian tanya nanti, kit original Tamiya itu lebih kencang tapi kenapa tidak stabil? Itu jawabannya ada di video sebelumnya saat saya lakukan test run untuk kit premium berikut ini, guys. Nah, kalian harus cek di sana karena saya jelaskan di situ untuk penjelasannya. Oke, untuk kit ketiga, ini adalah Vanguard Sonic original dari Tamiya. Kita lihat test run-nya. Wih, langsung ngebut, guys. Kelihatan ya beda banget dari segi friksi dan lajunya. Ya, itu dia, langsung terbalik di bounce. Nah, ini tepat sekali sudah saya jelaskan kenapanya di video sebelumnya. Kalau kalian mau tahu nih kenapa kok kit kotakan itu nggak bisa dikencengin, kalian bisa lihat video sebelumnya yang sudah saya upload. Atau kalau kalian penasaran kenapa kok kit KW seperti RZ, DD, Mowang, Daxing dan sebagainya itu kalau pakai mesin bawaannya itu langsung kelontang, guys. Nah, itu juga sudah saya jawab dan saya praktekin langsung di dua video ini. Kalian bisa langsung cek ke sana ya. Oke, ini dia untuk Vanguard. Keren banget, tidak ada masalah, dia ngacir sekali. Sekarang kita langsung adu ketiga mobil dan kita akan mulai di sini. Let's go. Wih, jauh banget, guys. Langsung ditinggal ngacir sama Tamiya original. Kita lihat di sini double bounce aman. Lap kedua, memasuki lap kedua ya. Kita lihat apakah bisa dikejar sama Big Spider. Sepertinya mulai nyusul nih Big Spider. Ya, kelontang Big Spider kebalik. Tinggal Vanguard masuk ke lap ketiga. Kita lihat apakah bisa finish atau tidak. Dan yang aman masih Vanguard dan juga Proto Saber, guys. Oke, finish Big Spider-nya dan diikuti oleh Proto Saber, aman banget. Ketinggalan jauh sekali malah. Dan Vanguard-nya sekarang course out. Jadi itu dia, masih unggul Tamiya original ya untuk ukuran Super One. Jadi tidak diragukan lagi dari segi kualitas dan juga friksinya betul-betul bisa kita andalkan untuk dipakai buat balap, guys. Oke, ini dia Proto Saber kebalik dan berhenti di situ. Oke, kita akan coba turunkan lagi ketiga mobil bersamaan. Wah, itu dia saat start kelihatan uber-uberan Proto sama Big ya. Kita lihat lewat double bounce. Wes nyangkut Big Spider-nya. Kita lihat nice take over dari Proto Saber. Big Spider sudah tidak bisa melanjutkan. Sekarang jelas sekali kelihatan Vanguard yang memimpin lagi kecuali dia course out ya. Ini masuk lap kedua dan kelontang dia, guys.
Kali ini tidak beruntung untuk Vanguard dan juaranya adalah Proto Saber, memasuki lap ketiga di sini kita lihat. Aman sekali nih guys ya. Jadi memang kalau mobil lambat itu ya sudah dipastikan aman. Jadi tenang aja. Belum tentu rupanya. Jadi belum tentu ya. Jadi ini terbukti lagi nih, mobil lambat pun itu bisa kelontang saat melewati double bounce. Jadi itu dia guys. Kita mulai turunkan lagi. Wih, gila. Ini jurusnya Go malah dipakai nih sama si J ya. Keren banget itu, jarang sekali terjadi di track. Kita lihat masih memimpin adalah, wah kebalik itu. Kali ini yang beruntung adalah Big Spider. Kedua Kid, Vanguard, dan Proto sudah kelontang guys. Oke, finish. Jadi memang kalau urusan mobil kotakan gini ya, nggak ada akarnya, terus rollernya juga apa adanya kayak gini ya, kita hanya bisa mengandalkan kepresisian dari atau balance dari pemasangan rodanya. Kalau anteng sudah bisa dipastikan mobil itu akan enak guys di track. Nah ini barusan keluar untuk Big Spider-nya. Tidak ada kendala sama sekali di sini, dan itu dia test run kita hari ini untuk ketiga kit Super One berikut ini, Vanguard Sonic, Big Spider, dan juga Proto Saber JB. Untuk Proto Saber JB-nya seperti ini, dengan chassis Super One dari RZ atau VC model, Big Spider dari Mowang, dan juga Vanguard Sonic original Tamiya. So, gimana menurut kalian? Kalian pilih ketiga kit ini, mana yang paling kalian suka guys? Dari segi harga jelas Vanguard atau Tamiya original sekarang lagi mahal nih Super One. Tapi kalau dari segi performance dan quality tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau kalian hanya ingin bersenang-senang aja pakai kit KW ya silakan aja guys. Oke, jadi itu aja video kali ini. Saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada member dari Pura Subi Channel berikut. Terima kasih telah mensupport setiap bulannya. Dan jangan lupa kalian juga harus jadi member kalau mau ikutan giveaway khusus untuk kit guys. Jadi kit sekarang tidak saya berikan ke non-member, karena memang untuk mensupport channel saya tentu saja saya juga harus mengeluarkan keringat lebih, baik untuk perlengkapan dan sebagainya termasuk kit dan part guys. Jadi itu dia, silahkan kalau kalian ingin membantu saya untuk menciptakan konten-konten berikutnya, pastikan kalian cek di bawah ada bergabung menjadi membership. Cukup 29.000 aja kalian sudah bisa mensupport channel saya guys. Nah itu dia, dan biar gak ketinggalan nih upload berikutnya untuk giveaway dan sebagainya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you!